Kita kerjain dulu ownernya. Ini kita mau lihat lagi, kita mau update lagi buat teman-teman yang pengen belanja grosiran. Lapak ini tuh pilihannya banyak, harganya terjangkau. Buat teman-teman yang mau buat jual lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang lalu kita bisa beli lagi di salah satu lapak grosiran yang ada di Rawabening. Kita di dalamnya di mana? Adem-adem dulu, habis ini baru kita di depan. Nah, di sini ada AC-nya, jadi saya biasanya kalau lama-lama kulit saya agak putih karena kena AC, ya kan, dah panas. Kalau di luar, hitam lagi saya. Tapi enggak apa-apa. Ini kita akan coba lihat beberapa koleksi di sini. Ini yang dinamakan gapura. Ini apa, bro? Ini namanya, bro? Gapura apa sih? Tower Imagination. Tower Imagination. Ini apa nih? Lebih kemana kegunaannya nih? Ya, buat perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Bukan buat terapi gitu, ditusuk-tusuk begitu. Bukan ya? Berapa dia satunya? 150 yang besar, yang kecil? Ini kutukan Subali. Berapa? 100? Oke, ini 100 ribu. Jenis batunya apa dia? Kalsedon. Ada yang kalsedon, ada ini. Oh, kalsedon. Banyak. Sulaiman. Ada. Ini Sulaiman kayaknya begini ya. Dia ada 100 ribuan ya. Padahal mah 100 ribu itu buat ongkos buatnya aja sebenarnya. Ya, tadi sibuk mulu. Ini ngapain? Batu naon ya? Kalsedon? Kalsedon. Oh, tapi cakep nih yang nyamannya tuh. Ini ya, kita ada ya. Kita kasih berapa nih? Itu 50 aja. Ya 50, tapi kalau grosir lebih murah ya. Lebih murah lah. Kita cobain di pojok dulu. Ini yang 200 berapa satu kodinya? 100. Oke, 150 satu kodi, berarti estimasi 20 piece ya. Oke, ini kita akan coba lihatkan satu per satu. Jenisnya beda-beda. Harganya dari dulu sampai sekarang kita masih konsisten di harga murah ya. Buat sahabat batu akik murah dimanapun berada, bisa langsung merapat ke sini. Untuk yang grosiran yang mungkin buat jual lagi, monggo, atau mungkin buat koleksi karena referensi harganya sangat terjangkau ya. Jadi teman-teman bisa langsung merapat aja. Langsung merapat aja. Ini lapaknya Kodir. Kodir Jelani. Dia salah satu habib yang ada di Sukabumi. Wih, mama. Punya siapa ini? Cantik? Hah? Ini Kodir, kan dibawa ke sini, saya empat sono. Apa ini yang berbagi-bagi? Nih, siapa lagi kalau bukan brother kita tuh, Bang Alvin. Sisye. Jangan ke saya sisyenya, ke beliau. Anak aja. Salah sisye kau. Nih, hari ini kita coba update lagi. Ih, ada yang lebih kecil. Ini sama kayak itu ya. Ini berapa? Ya, nanti. Tuh ada yang cantik tuh, dua-duanya cantik-cantik semua tuh. Yang mungkin butuh pasangan tuh ada tuh. Bukan yang laki-laki, yang belakang, yang perempuan. Ada yang di sini, ada yang ini yang bulat berapa dia? 150 ribuan. Oke, 150 ribuan. Yang bulat-bulat ini bisa buat terapi nih kalau begini. Oh, ya yang mobil. 150 ribuan. Motor. Pandan. Pandan berapa nih satu kodi? 250 ribu ya satu kodi. Ini kalau sudah naik ring paling murah kita bisa jual gocap ya. Jujur aja ini bisnisnya ini sangat menggiurkan sebenarnya batu akik ini. Ini buat teman-teman ya, karena kenapa? Ini kita jual gocap aja dengan iketan kurang lebih estimasinya itu berapa ya? Ya taruhlah 15-20. Kalau kita jual cepet udah berapa? Dan warnanya juga beda-beda di sini. Ini ada yang tapak jalak ya, dasarnya hitam. Ini berapa? Sama ya. 250 ribu juga nih. Ada yang tapak jalak. Enggak sebanyak itu. Iya. Itu buat apa? Pin, Bang. Pin. Itu buat apa? Buat Bang Bung. Ini buat bungkus toko segede ini. Mau dibungkus, siapa yang mau di packing? Datang sini. Datang. Santapan.
Ini ada yang ijo. Nah, ijo royo-royo, ringnya monel. Ini yang berapaan yang di sini? Kayak goler. Yang 150.000, 200.000. Oke, 150.000, 200.000 coba. Ini pandan ya, pandan ijo. Jarang-jarang ada nih. Ini mau yang gede ada. Pandannya ada. Kalau yang sudah naik kering berapa yang di sini yang pojoknya? 100.000. Oke. Okay. Kodian 50.000 ya. Jadi semakin banyak pengambilan, tentunya harga semakin murah ya. Kebijakannya dari situ karena memang kita prioritaskan untuk grosir ya. Yang di sini sama? Sama juga ya. Ini motifnya beda-beda, teman-teman tinggal pilih aja. Ada yang kayak kendit, ada kalsedon, ada sungai dare. Tuh, banyak yang unik-unik tuh. Hmm, ini juga nih, ini nggak unik. Tapi antik tuh, kulitnya udah main tuh. Tuan 50.000. Apa? Not for sale itu. Terus teratai, teratai berapa? Kodian 300. Kodian 300 ya, teratai ya. Kemudian 300 teratai, ini teratai. Kalau Yaman kita banyak ya, ada yang biru, ada yang hijau, ada berapa warna yang kita punya? Merah. Oh, ini merah. Harganya sama semua? Oh, sama 50. Oke, sama ya. 50-an kurang lebih. Nah, kalau yang udah daringnya untuk liontin ini berapa kena? 50. Per piece-nya ya? 50.000 per piece-nya. 50.000 per piece-nya. Oh, ini cakep nih. Kantong semar ya. Oh. Ini yang jualnya belum sarapan dia, jadi lemes banget dia ngomong. Giliran dia lihat cewek cepet sekali. Oke, ini sudah kita liatin. Ini juga pandan, ini juga aman. Nah, virus. Kita udah virus sekarang ya? Banyak virus kita nih. Berapaan? Yang besar 200 biasanya. Oh, oke. Okay. Untuk yang lusun-lusun ini sama semuanya atau beda-beda? Beda-beda. Yang gede nih? Yang gede 250. Oke, yang ini? 150. Oke, yang cepet ini berarti ya? Kodian beda lagi. Kodian beda lagi. Oke, siap nih, coba kita lihat satu persatu ya. Kita buka dari jam berapa? Jam 8, oke. Sampai jam 5 ya. Jam 8 sampai jam 5 sore. Pengiriman, menerima pengiriman atau offline aja di sini? Pengiriman ya. Oke, skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim ya. Oke. Teman-teman yang tertarik bisa langsung transfer dananya, nanti barang kita kirim. Aman. Porcelain semua loh ini. Ini anggur kita, ada anggur dibikin pandan tuh. Ya, langsung mungkin. Tuh bagus. Jadi teman-teman bisa nomor akar nama. Ini di sini ada juga yang Sulaiman ya, ada yang di sini, ada yang di situ. Yang virusnya juga ada yang kecil-kecil. Tinggal pilih aja mau yang mana, semuanya terjangkau. Jadi kontak person yang bisa kita hubungin ada di sini. Langsung aja di WhatsApp atau by phone. Untuk yang pengen transfer nomor rekeningnya ada 2, BCA dan juga 3 ya, BCA, BRI dan Mandiri itu. Langsung di screenshot aja. Kita di CCT 239240. Ini masih ada anggurnya nih. Ini apa sih? Teratai. Hah? Oh, teratai tapi yang hitam. Oh iya, benar. Jarang-jarang ini ya. Kalau udah naik krim udah mahal nih. Kita nggak bisa lama-lama teman-teman, kenapa? Karena kebetulan ownernya ini mau sarapan, takut melar dia punya mie. Oke, brother, sukses selalu. Mudah-mudahan sudah kita review makin ramai dan makin berkah ya, dan makin lebar. Lebar udah lebar itu mah. Oke, sahabat Daeng, buat teman-teman yang pengen nambah koleksi jalan merapat ke sini, karena di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau, bisa buat jual lagi atau buat koleksi. Oke, itu tadi seputar liputan saya review iseng yang saya buat di salah satu lapak grosiran yang ada di Rabening, karena sini pilihannya banyak, harga terjangkau. Bisa satuan, bisa grosiran ya. Bisa literan, bisa kiloan. Harga tergantung muka Anda. Kalau kesini pakai muka permohonan pasti lebih murah. Sampai ketemu lagi, salam kawin lagi. Aduh.
salah. Salam satu Omi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai kesini aja. Iya. Yeah.